susahnya karena kita mau kita pindah. Kita ambil dana di mana lagi? Padahal ini kan sudah baru 4 bulan. Berarti kan kita sudah 2 tahun ke rumah itu sudah kembali modal tuh. Iya, iya. Ini baru 4 bulan. Berarti tadi telah pemberitahuan dari Pemkot bahwa kita disuruh bongkar terus pindah ke sini di PK nah, di PKL Laut Darat. Ini. Walaupun kita pindah, saya sudah keliling cari tempat. Merasa 20 juta ke atas. 20 juta ke atas. Gimana kita mau ambil uang lagi? Mau pindah. Tapi memang awal mulanya kita mau usaha di sini memang karena ada dari pemilik lahan ini yang ajak ke sini atau bagaimana? Awal mulai kita sampai mau bangun usaha di sini. Kita datangin dulu ini pertama kan kita datangin yang punya lahan. Bagaimana kalau di situ sudah aman ji? Itu aman tuh. Karena kan dia punya sertifikat. Iya. Punya pemilik tanah tuh. Iya. Kita berani. Ini ada mantan anu Pak Haji. Iya. Kita tahu semua di undang-undang di mana juga. Karena ada sertifikat. Kesempatan lah, sampai kan kita di sini berkoran di sini kontrak 2 tahun. Kontrak 2 tahun di iya. dari yang punya lahan ini yang. Jadi kita minta aja tuh supaya sampai kontrak lah. Kok kontrak 2 tahun di? Iya. Ini yang punya lahan orang masyarakat biasa atau orang punya jabatan Pemkot? Nggak, orang biasa. Orang biasa di. Ya punya juga lokasi ini. Ini statusnya udah kasih kita pinjam pakai. Ya, anu kontrak. Ya. Kontrak dong. Oke. Ini tadi himbauannya dari Pemkot setelah mereka menyegel ini apa? Ya, satu minggu ini dikasih kesempatan bongkar. Bongkar. Kita sendiri kalau tidak turun penyusunnya. Tapi kita sempat kita keluhkan bahwa sebenarnya saya sudah usaha saya belum kembali modal ini. Nggak ada di anu. Darah mereka. Karena berapa kali kita anu tuh yang punya lahan ini udah tidak ada nih. Tidak dirokan semua. Tidak dirokan nih. Ya, maksudnya kan ini kita ambil uang nih dari bank. Baru sementara kita baru 4 bulan berjalan. Iya. Waktu munas saja belum kembali. Berapa kita ambil kredit di bank? Untuk kerja tim 100 juta di. Jadi mulai dari kampung ini saya gali ke sawahku. Dari sawah sama ambil uang kredit 100. Kampungnya kita di mana? Di Koltim. Oh, di Koltim nih. Datang ke sini bangun usaha. Bangun usaha. Tapi waktu kita menimbun ini sempat diberitahu untuk hanya sepanjang 10 meter ya dari jalan. Bahkan di sana. Tadi setanta juga tadi kan saya bilang. Anda kan memang di ini kawasan kan. Kenapa tidak dari awal? Bagaimana kita sudah menimbun nih puluhan juta kita habis uang ini kan? Kenapa waktu kita menimbun tidak datang siapa PP? Tidak diberitahu bahwa ini ruang terbuka hijau dilarang untuk membangun di sini. Tidak diberitahu begitu. Jadi tahu cuma kan dibilang kan kalau memang mau diambil kenapa tidak diambil kan? Jadi memang saya dulu waktunya menimbun jadi ini saya jadi bilang 10 meter dari jalan. Nanti dibilang ini lagi jendak. Tapi langsung satu minggu sebelum anunya sudah diberitahu bahwa ada penertiban. Waktunya turun itu wali kota. Wali kota dulu. Satu minggu yang lalu. Tapi kita ini masih bertahan karena yang punya lokasi juga kan masih mengurus tuh bagaimana anunya. Masih diurus semua. Kita bangun usaha di sini sudah berapa lama? 4 bulan nih. Baru sebentar 4 bulan nih. Ini awalnya kita bangun usaha di sini memang kita dimintai sama pemilik lahan atau memang iya, sudah kan dibilang pemilik lahan katanya sudah aman. Sudah aman. Ada jianunya toh. Jadi waktunya juga kita menemukan data di satu PP juga. Ada satu PP. Waktu kita menemu ada satu PP disesuaikan sama satu PP juga. Dibilang katanya 10 meter dari jalan. Jadi kita ikuti. Jadi rapi itu bangunannya orang dari 10 meter semua dari jalan. Baru bangunannya harus rapi. Ya. Jadi. Tapi setelah itu langsung tiba-tiba ada pemberitahuan. Iya. Maksudnya pemberitahuan begini mendadak begini tuh. Oh iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Allah.